Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran ekonomi ya. Baik, Kang Em tolong dipandu untuk berdoa dulu. Dapa dengan Dapin, ada keterangannya. Oke, terima kasih Satria. Anak-anakku sekalian, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Anak-anakku sekalian, kemarin beberapa pertemuan kita sudah membahas, kalian sudah presentasi tentang badan usaha ya. Ada beberapa kelompok yang sudah tampil dan luar biasa semuanya tampilannya. Nah, hari ini kita akan review materi tentang badan usaha. Baik, coba diperhatikan ke depan. Pertama, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pengertian BUMN, BUMD gitu ya, dan kebaikan dan kelemahannya seperti apa terhadap badan usaha itu ya. Sebulan ke depan kita akan membentuk koperasi media pembelajaran. Silahkan kalian buka handphonenya. Kita akan main sedikit ya. Nah, coba tolong di wadualnya dikirim Satria, di share. Tampilannya sama. Sudah bisa dimulai? Udah mulai belum? Kita sudah tadi review materi, kalian juga sudah
Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kegiatan ekonomi hari ini mengenai badan usaha sudah kita lakukan bersama-sama. Tadi kita sudah sama-sama membahas mengenai perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Kemudian juga sudah game, sudah ada kuisis. Dan tadi juga terima kasih atas refleksi yang sudah kalian sampaikan dalam Padlet. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan. Tetap jaga semangat, selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.